pimpong. Saya pada malam ini lagi apa namanya ya, mengelem tata cara ya, cara ngelem untuk karet bintik ya. Jadi sobat pimpong bisa lihat di sini, ini ada bednya ya, bednya, kemudian ini ada karetnya, karetnya warna hitam, kemudian ada gunting, ada pisau, ada lem, dan apa nih, ada apa nih, untuk menggiling ya, roller supaya dia ngerata, sama tempat ini untuk motong nanti. Ini karetnya lagi dibuka ya. Ini tata caranya ya. Jadi kalau sobat pimpong lagi masang sendiri, nanti bisa lihat tutorialnya ini. Ini saya bersama Pak Omirs. Pak Omirs ini juga menjual peralatan tenis meja. Jadi jika sobat pimpong mau pesan peralatan tenis meja, bisa dengan bapak ini, Pak Omirs, berada di Jakarta Selatan, Petukangan, Jakarta Selatan. Ya, ibu lihat ya. Harus hati-hati. Ya, ini bintiknya, bintik super block Dr. Neighbor. Nah, itu dia. Jadi kalau super block Dr. Neighbor ini, lemnya itu memang sudah ada terpasang di karetnya. Tinggal potong. Ini tinggal potong. Ini soal pimpong. Biar rapi nanti ngerjakannya. Ya, pelan-pelan supaya rapi dia. Jadi Pak Pimpong, kalau mau pesan karet, karet tenis meja, bednya, dan juga bednya juga ada jual sini. Beserta pokoknya peralatan, semua peralatan tenis meja, Pak Omirs menyediakannya. Nah, jadi rapi dia. Lihat kan rapi jadinya. Udah, alhamdulillah rapi. Desi pamit ya. Siap. Desi pimpong ya. Ini terima kasih ya sudah menonton konten ini. Ini apanya, Pak Omirsnya, dan ini jualan Pak Omirs ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini. Ya, ini. Ya. Ya, silakan nanti Pak Pimpong jika mau pesan peralatan nanti sama Pak Omirs bisa, ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.